harapan saya ke depan bersama masyarakat saya, maunya kafe ini tidak hilang, tapi diganti dengan kafe kuliner sepanjang jalan. Ini sudah pernah diajukan, Bu, usul sudah, ini, Bu? Sudah, dengan pemilik kafe, sudah. Dan itu juga sebenarnya sudah dipikirkan sama beliau, gitu. Sudah. Bu, tadi bilang kafe perdagangan orang, maksudnya gimana, Bu? Bukan kafe perdagangan orang ya, apa bahasanya ya? Ada prostitusi itu, oke, ada prostitusi. Iya. Ada miras-miras juga ya, Bu, ya, di sini? Ada miras, ya, otomatis lah kalau kayak gitu kan biasanya miras, kan? Bu, sudah lah, saya nggak mau itu. Harapan saya cuma itu aja. Bu, mungkin ya, tambahan sedikit buat background. Ini setahu Ibu sudah ada berapa lama sih, Bu, kafe-kafe di sini, Bu? Ah, 20 tahun udah ada. Sudah 20 tahun. Jadi RW udah ada juga. 20 udah tahun ya. Berapa kali ganti RW sudah. Jadi berharap untuk jadi kuliner aja gitu ya, ya, Bu, ya, diganti. Saya berharap jadi kafe kuliner. Jadi disulap dari ujung ke ujung, Bu. 22 kan, kafe ini jadi, ya. Bu, kafenya jadi kafe kuliner lah. Cakep. Penutupan kafe yang ada sekitar Kojem, ya, yang mana mereka-mereka ini sebenarnya bandel. Karena protes kesehatan itu kan berlaku sampai jam 21. Mereka ada yang curi-curi waktu lah, ya. Pada saat buka, ya namanya orang datang, kesalahpahaman. Kesalahpahaman, kesenggolan, ya, senggolan terjadi sedikit keributan. Ya, sedikit keributan, langsung saya perintahkan Kanit Reskrim, Pemda, Satpol PP, dan Ramil tutup. Termasuk Pak Kapolres perintahkan tutup. Setiap hari lakukan pengecekan dan razia. Itu. Ada berapa yang ditutup hari ini? Semua. Jumlahnya? Semua. 24 kafe. Ya, buat kafe. Untuk para pemilik maupun pengelola, penindakannya seperti apa, Pak? Ya, sementara hanya kafenya saja yang ditutup. Untuk penindakannya sementara kita belum lakukan. Hanya penutupan daripada kafe-kafe yang ada sekitar Pojok semuanya.